Sementara itu, jumlah pemohon SIM di Grobogan, Jawa Tengah membludak dalam beberapa hari terakhir. Namun karena Satpas SIM sedang menyongsong new normal, pembatasan jumlah pemohon diterapkan dalam protokol kesehatan. Dalam beberapa hari terakhir, jumlah pemohon SIM yang datang di gedung Satpas SIM Polres Grobogan membludak. Namun kali ini tidak semua pemohon bisa terlayani karena Satpas SIM Polres Grobogan menerapkan pembatasan jumlah pemohon untuk menghindari kerumunan. Saat ini hanya sekitar 150 pemohon SIM yang bisa terlayani. Perpanjangan SIM A dan C. Dengan protokol kesehatan ini bagaimana tanggapannya, Bu? Ya, mungkin karena memang situasi masih dalam COVID, ya memang harus dijalani protokol kesehatan seperti ini. Keberatan nggak, Bu? Iya, enggak. Baik, untuk mencegah penyebaran virus corona, dalam rangka penerbitan SIM baru dan perpanjangan, kami melaksanakan pembatasan-pembatasan. Yang pertama, kami melarang seluruh pemohon SIM yang tidak menggunakan masker. Kemudian yang kedua, kita membatasi untuk jumlah hanya sekitar 150 orang karena terkait untuk tidak berkerumunan di dalam.